KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Iman Sufian, host anda dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik, kekal di rumah, stay safe, stay home dan kita akan berjaya. Dan yang paling penting, jangan duduk saja-saja je. Tolong mak ayah tu di rumah. Dan yang paling penting sekali, jangan ponteng kelas kita tau. Walaupun pembelajaran secara atas talian. Alright, hari ini kita nak belajar sains tambahan. Tapi macam biasa, murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, kita nak kenal siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Bawakan kepada anda seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Terengganu, iaitu Cikgu Rosnizan Muhammad. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Jauh Cikgu datang nak ajar kita, nak berikan kita ilmu pada hari ini. Cikgu, macam mana sekarang ni pembelajaran secara atas talian semua okey Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah okay. Ya. Orang kata penglibatan makin pelajar pun alhamdulillah. Penglibatan pelajar yeah. Pun alhamdulillah. Ha, kita nak puji murid-murid kita di rumah sana. Tapi sebelum tu Cikgu, okay, kita buat SOP terlebih dahulu. Okay, dipersilakan Cikgu, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Okey Cikgu. Okay. Boleh tak Cikgu cerita sikit apa topik yang menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana Cikgu? Okey, topik kita hari ini adalah dari tajuk haba. Dan saya sentuh satu subtopik kecil lah, muatan haba tertentu. Oh, muatan haba tertentu. Dia bawah disiplin fizik. Tapi kalau kita sebut pasal haba Cikgu, oi, orang tak suka panas-panas ni Cikgu. Betul. Sekarang macam ni pun musim tak menentu. Tak menentu. Sekejap panas. Kita duduk dalam aircon Cikgu ya. Tapi sikit sebenarnya haba inilah yang banyak membantu kita dalam pelbagai urusan. Sepertinya ya, membina ataupun membentuk sesuatu bahan dan sebagainya. Dan selepas ini kita akan bersama dengan cikgu untuk memperjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan haba. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid kita dah bersedia ke belum tu? Kalau dah bersedia, jom. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, kalau sihat sebut sihat. Aduh, dah keluar dah suara dia sihat. Okey, baik, alhamdulillah cikgu. Ya. Tadi cikgu sebutkan berkaitan dengan topik kita pada hari ini berkaitan dengan muatan haba tentu. Ha, sebelum kita nak pergi kepada kelas kita cikgu, kita nak tanya pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Okey, boleh. Okey, kita nak berkenalan first sekali dengan Nurul. Ada ke Nurul? Kawan-kawan kita ni boleh kenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Nurul ada dua orang. Ada dua orang. Ya, betul. Nurul, so, mana Nurul satu mana tu? Aiman pilih. Okey, saya nak pilih yang atas ni. Saya nak pilih Zulaika. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Zulaika Najwa binti Muhammad Zafiam daripada Sekolah Menengah Tengku Bariah. Okey, cita-cita nak jadi apa ni? Zulaika. Doktor. Oh, doktor. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada Amrin. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amrin Sikin Biawang daripada SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya nak jadi kompetitor. Oh, okey. Masya Allah. Siap bersongkok lagi hari ini ya. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Afif. Silakan Afif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif Rushdi dari SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya jadi polis. Alright. Dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Syafiqah. Silakan Syafiqah. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah bin Azali dari Sekolah SMK Tengku Bariah. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Okey. Cara cakap laju tu dah macam cikgu dah. Alright. Seterusnya kita bersama dengan Afiq. Boleh kenalkan diri anda?
Ha, Afiq ada ke? Assalamualaikum. Ah, ada. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ibrahim dari SMK Tengku Baria. Cita-cita saya ingin menjadi seorang programmer. Oh, okey, programmer. Ah, ini mesti dia punya meja komputer besar ni. Alright, seterusnya kita nak bersama dengan Hisham. Boleh kenalkan diri anda, Hisham? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hisham bin Muhammad. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Ah, nak jadi cikgu. Baik, terima kasih kepada Hisham. Tapi cikgu, kita nak tanya pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini berkaitan dengan muatan haba tertentu. Kita nak tanya doktor dulu. Boleh tak? Kita tanya Dr. Zulaika. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Susah ke, senang ke? Macam mana? Bagi saya bab ni taklah susah sangat, cuma kita kena pandai mengira menggunakan rumus yang diberi, tetapi sedapat mengatasinya dengan letter to be yang diberikan oleh guru, dan kadang-kadang saya juga ada mencari dalam YouTube macam mana nak skor dalam bab ni. Baik, dan seterusnya kita nak tanya, tadi kita tanya doktor, ni kita tanya kontraktor pula. Amrin, boleh cerita sikit tak haba ni dalam kerjaya awak suatu hari nanti? Silakan. Boleh, Amrin Hakim. Silakan. Pada pendapat saya, apa yang saya dapat daripada muatan haba ini ialah perhasilan peralatan seperti haba ini, dia menjimatkan lagi masa kita. Menjimatkan masa kita. Betul cikgu, ya? Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak tanya seorang lagi, boleh cikgu? Boleh. Kita tak nak tanya Syafiqah pula. Untuk topik kali ini, apa pandangan awak? Bagi saya, bab ini merupakan satu bab yang agak sukar dan memerlukan pemahaman yang agak tinggi dan kena fokus dalam kelas. Kena conquer dalam kelas, dia kata. Jadi, cikgu, kalau kita nak belajar subjek ni, cikgu, pastikan kipas jangan buka lagi. Biar dia haba sekali dengan subjek-subjek tu. Jadi haba. Tak ada masalah. Okey, cikgu, kita akan menelusuri subjek ni selepas ini. Dan murid-murid pun dah tutup aircon, dah tutup kipas. Sebab nak bagi rasa panas sikit. Dan supaya kita belajar tentang haba, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh, okay, tak ada masalah. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid, para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek sains tambahan. Saya panasnya rasa kan. Waktu mana saya pergi camp, cikgu, di tengah hutan tu. Alahai, bila dapatlah orang kata apa, unggun api kan, kita rasa sangat sedap bila mana dapat haba tu, cikgu. Jadi pada hari ni kita nak belajar berkaitan dengan haba, cikgu, eh. Ya, betul. Dan sebenarnya haba ni dia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita, betul cikgu? Ya, banyak berkait rapat lah. Contoh, katakan dengan haba tu kita boleh buat apa. Okey, contoh kita nak masak, automatik lah kita memerlukan haba. Betul. So daripada api tu lah. So haba yang dibekalkan tu dan transfer lah. Nanti kita tengok secara detail lah yang berkait dengan haba dan juga bagaimana peralatan memasak itu memerlukan haba. Certain dia lah. Sekarang ni kalau Aiman tengok, banyak kuali jenama macam-macam. Betul. Tapi yang pentingnya bukan kerana jenama, tetapi peralatan yang digunakan tu. Nanti kita tengok secara sepintas lalu ataupun detail lah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, cikgu. Kita rasa macam tak sabar dah nak mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Sebab apa? Haba sebenarnya tak jauh dengan kita, cikgu. Betul. Okey, cikgu. Jadi, murid-murid macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit, murid-murid. Muka kasih senyum sikit. Boleh tak? Okey, murid-murid kita pun dah bersedia, cikgu. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom cikgu, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Sains tambahan dalam bab haba. Silakan. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Aiman. Okey, apa yang Aiman kata tadi betul lah, haba, iaitu muatan haba tentu, di mana kalau kita tengok dalam buku teks yang dibekalkan oleh kerajaan lah. Okey, di situ dia ada objektifnya. Okey, objektif yang pertamanya, yang disebut ni adalah memerihalkan muatan haba tertentu. Itu maksudnya pelajar perlu tahu maksud muatan haba tertentu, dia punya calculation dia, apa formula yang digunakan dan unit berkenaan. And then dia juga belajar kaitannya dengan kehidupan seharian kita ataupun dengan fenomena semula jadi. Okey, yang itulah untuk tajuk yang ni. Tapi secara detailnya kadang-kadang pelajar, kalau Aiman tahu tadi yang pelajar beritahu, agak sukarnya sebab apabila melibatkan calculation, pengiraan, dia nampak sukar.
Tetapi kalau kita tengok betul-betul secara detailnya, insyaAllah. Okey. Aiman, kita tengok dulu secara ringkasnya dia punya maksud bagi muatan haba tentu. Di sini yang saya highlightkan di sini iaitu yang warna merah ni. Okey. Kenapa pentingnya? Okey. Sebabnya dia punya maksud dia iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Sebab tu dia kata haba tu, maka automatiklah dia akan naikkan suhu suatu bahan sebanyak 1 darjah Celsius ataupun 1 Kelvin. So kita di Malaysia ni kita guna 2 unit lah, darjah Celsius dan juga Kelvin lah. Okey, berkaitan dengan suhu. Bila kita tengok suhu tinggi dan suhu rendah tu, so kita boleh tahulah. Okey, panas ataupun sejuk. And then formula dia simple. C, small c lah, C kecil sama dengan Q bahagi M delta theta. Okey, di mana C adalah muatan haba tentu, Q adalah kuantiti haba yang diperlukan, iaitu haba yang diseraplah ataupun yang dibebaskan, G simbahan M dan juga delta theta, dan dia punya unit dia joule per kilogram dan per darjah Celsius. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, muatan haba tentu bagi air ialah 4200 joule per kilogram per darjah Celsius. Okey. So di sini dia ada nilai dia. Okey, apa yang dimasukkan nilai berkenaan? Ada yang nak cuba beritahu? Okey, ada murid kita nak cuba tak? Ada nak explain ke ataupun Aiman sendiri ke nak explain? Yang belajar-belajar dulu mungkin masih ingat. Betul cikgu, tapi cikgu saya nak bagi chance lah kepada murid kita kan. Boleh, tak ada masalah Aiman. Okey, ada tak murid kita nak cuba untuk soalan ini? Muatan haba tertentu bagi nilai air yang diberi ialah ni. Silakan. Boleh tak? Kita nak cuba doktor kita lah. Okey, Amrin. Amrin siapkan tangan lagi. Silakan. Pak Ibu 27 ialah tenaga haba diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram air sebanyak 1 Celsius. Okey, dia beritahu adalah 4200 joule diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram air. Kenapa disebut air? Sebab di sini dia muatan betul bagi bagi air. Jadi jawapannya betul juga? Nanti tengok betul ke tak. Betul ke tak? Sorry. Okey, betul. Diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram air sebanyak 1 darjah Celsius. Bermaksud, katakan kita ada 1 kilogram air and then kita nak tingkatkan daripada suhu contoh 30 darjah kepada 31, maka kita perlukan 4200. So kalau kita ada 2 kilo, kita daratlah. Okey, dia punya tu nilainya. Itu maksud dia nilai berkenaan. So kalau kita tengok nilai berkenaan 4200. So nilai tu mungkin kita nampak besarlah. Ada yang nilai lebih kecil, ada nilai lagi tinggi daripada ni, dan berdasarkan nilai berkenaan lah. Okey, kalau kita tengok contoh di sini, ada beberapa contoh yang saya display sini lah. Okey, contoh badan kita, muatan haba tentu badan kita adalah 3500. So kalau kita nak naikkan suhu badan kita, kita memerlukan haba banyak ni lah. Kalau kita dapat haba lebih tinggi daripada nilai berkenaan, maka suhu tu akan naik lebih tinggi lah. Okey, begitu juga dengan yang lain, udara, kaca dan beberapa jenis logam lah. Okey, dia ada certain-certain nilainya. So daripada sinilah nilai ini diberi, dikatakan panduan untuk kita mereka cipta kuali ke, periuk ke dan sebagainya lah. Apa efek dia cikgu? Kalau terlebih mungkin dia akan merosakkan bentuk suatu barang tu cikgu. Ya betul. Kadang-kadang mungkin barang yang kita tu kalau kita panaskan terlebih, mungkin dia akan tak mampu untuk menampung, dia akan jadi cair lah. Ataupun dia akan terbakar sikit ke dan sebagainya lah. Kalau macam manusia boleh jadi demam lah cikgu ya. Betul, ya betul. Okey cikgu. Okey, boleh teruskan Okey, so di sini kita saya tunjuk sini perbezaan. Okey, bezanya dari segi apa? Contohnya muatan haba tentu bagi nilai yang kecil dan juga bagi nilai yang besar. Kalau kita panaskan dia, maka suhu dia cepat naik. Okey. Okey. Tapi kalau nilai dia besar, maka suhu dia meningkat tapi perlahan sedikit. Maksudnya kita panggil ni perlahan slow lah untuk tingkatkan dia punya suhu dia dan untuk panaskan peralatan berkenaan. Dan apabila kita nak sejukkan dia pun sama. Kalau yang nilai dia kecil, maka dia cepatlah. Okey. Dia cepat suhu dia turun, dan kalau nilai dia besar tu cepatlah suhu dia akan jadi perlahan sikit. Okey. So daripada sini contohnya logam dan juga air. Okey. Mesti Aiman pernah pergi. Sekarang ni kita tak boleh makan di restoran lah. Kalau kita tengok tu yang dinamakan clay pot. Kenapa? Ya betul, nasi dalam clay pot atau mie tu. Kenapa dia buat dalam tanah liat tu? Sebabnya tanah liat dia punya muatan haba tentu dia tinggi. Nak panaskan dia ambil masa lama, tetapi makanan dalam tu
lambat sejuk lah. Sebabnya dia nak sejuk pun dia akan ambil masa yang lama. Oh, itu sebab dia menggunakan tanah liat tu. Berbanding yang satu lagi hot plate. Mm-hmm. Kalau hot plate tu mungkin dia cepat panas, tapi dia cepat sejuk. Ini dia punya main peranan dia. Maknanya dia menyimpan haba tu juga. Dia menyimpan haba. Tengok dia punya muatan betul tu dia tinggi lah. Dia akan menyimpan haba dengan lebih sikit. Contoh sini adalah air dan juga kayu lah yang ni. Okey, Aiman, ada apa-apa Aiman nak tanya? Saya nak tanyalah cikgu maknanya kalau kita masak telur cikgu ni ataupun kita masak lah. Biasa mak-mak kita dia kata api jangan kuat sangat. Dia kalau kuat sangat nanti boleh menyebabkan makanan tu hangin dan sebagainya angin. Maknanya betul. Kalau kita masak pun dia kena muatan haba tu pun kena sederhana cikgu Sederhana dia punya haba tu dia terima sikit-sikit. Tetapi dia depends juga kepada kuali pan kita guna ataupun periuk ke juga sama. Sebab kalau ikut logik cikgu kita nak masak cepat, jadi kita pasal api kuat lah. Pasal api kuat satu betul. Tapi kalau kita guna peralatan dia tu yang walaupun dia terima haba tu cepat, tapi dia nak tingkatkan suhu tu penting. Patutlah. Walaupun semuanya kita buka api besar mana pun, tapi dia hanya terima dan nak tingkatkan suhu dia tu, sebabnya nilai dia haba yang besar, maka dia lambat jugalah. Okey cikgu. Jadi kita nak tengok peralatan dapur kita pula. Okey yang ni. Ni aplikasinya. So kalau Aiman tengok di sini, yang ni contoh kuali yang ni kalau tengok situ, dan juga yang ni kan pembakar roti. Okey, pembakar roti dia punya body dia tu diperbuat, kalau kita tengok sini, diperbuat daripada muatan haba tentu yang besar. Kenapa muatan haba tentu yang besar? Supaya dia menyerap haba yang tinggi dan kenaikan suhu dia rendah, maka kalau kita pegang tu taklah panas sangat. Betul? Okey. Dan kenapa dia punya ni kuali dia punya ni diperbuat daripada muatan haba tentu kecil? Sebabnya yang penting adalah supaya suhu cepat meningkat. Bila suhu cepat meningkat, maka haba tu akan dipindahkan kepada makanan terus. Terus, dan makanan tu akan cepat masak lah. Okey. Ada apa pun nak tanya ni. Dekat sini, so kali sini kalau memang tengok dalam ni, dia punya yang ni adalah dia punya coil dia, besi dalam. Besinya? Besi dalam. Oh, sebab tu kalau kita pegang dekat luar tak adalah panas sangat. Betul. Sebab muatan habanya besar. Muatan beli besar. Dia lambat sikitlah tu. Okey. Yang ni aplikasi seharian lah. Tapi kenapa saya highlightkan dia punya peralatan memasak, sebab dia lebih dekat kepada kita lah. Nak masak Maggi kita tengok dah. Ada yang jenis panggil apa? Maggi celup. Maggi celup. Maggi celup zaman-zaman universiti dululah dah belajar. Tapi jangan Maggi pun hangit pula. Betul. Dia panggil Maggi, walaupun Maggi 2 minit, tapi cara masakan kita gunakan kuali ataupun mangkuk macam manalah. Okey. Okay, so, Barat Aiman, ada apa-apa Aiman yang confused ke, nak tanya lebih ke? Kalau belajar ada apa nak tanya? Pelajar ada nak bertanya soalan tentang isu ini, tapi tentang Maggi selesai dah cikgu. Murid-murid ni pakar masak Maggi. Ada soalan ke murid-murid kita? Tak ada. Okey, boleh yang kita tak sabar biasanya juga. Pelajar ni dia certain nota ni yang penting je yang saya bagi. Yang pentingnya dia nak tengok soalan dan juga cara menjawabnya macam itu mana. Itu paling penting cikgu. Jalan betul, kira dia cikgu Ya, betul. Itu yang paling sabar. Dah info yang sedikit-sikit yang penting je lah. Bukan kata yang lain tak penting. Ya. Cuma yang ni lebih dekat kepada kita, ada beberapa lagi lah yang perlu diambil tahu ilmunya lah. So yang ni saya bagi yang serta-serta yang simple je lah. Okey, so kita tengoklah pada contoh soalannya. Okey, yang pertama, soalan jati dulu lah Aiman, kita pergi. Boleh. Okey, ada apa nak jawab? Okey, silakan murid kita. Siapa nak cuba terlebih dahulu? Soalan mula-mula ni tak susah sangat. Senang je. Sekarang dah belakang-belakang lagi susah. Senang. Kita nak minta tolong Khairul Hisham. Boleh tak bantu kita? Boleh. Okey, silakan. Boleh bacakan soalan? Jadual 1 menunjukkan muatan haba tentu bagi 4 bahan P, Q, R dan S. Bahan manakah yang paling sesuai untuk membuat periuk memasak? Jawapan dia D. Sebab D mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih kecil. Okey, dia tengok sini Man. Nilai dia, nilai peranan, dia tengok yang nilai dah. Yang paling kecil, yang tu dibagi alasan lah. Kalau ikut objektif ni tak perlu alasan apa, tapi sebelum kita dapat jawapannya, kita kena tahu alasan dia. Okey, yang sebelum saya beritahu tadi lah, kenapa dia perlu nilai yang kecil. Itulah. Supaya dia cepat panas lah cikgu ya. Betul. Jawapan dia adalah
S, dan saya bagi sedikitlah dia punya ulasannya. Satunya sebab muatan haba tertentu yang lebih kecil. Yang kedua, memerlukan sedikit haba untuk memanaskan kuali. Dan makanan lebih cepat masak. So sekarang ni semua orang bekerja dengan masa. Betul. Kadang-kadang walaupun PDPR di rumah, kadang-kadang kita pun bekerja dengan masa. Orang buat nasi goreng 3 minit je. Betul. Pop masuk. Cik siap. Senang je, kan? Siap. Makan kenyang. Yang penting makan kenyang. Okey, cikgu. Untuk soalan pertama, settle. Okey, cuma yang ni, walaupun yang ni adalah objektif dan kita perlukan alasan ni, kalau objektif tak perlulah. Tapi, certainnya dia punya tekniknya di sini, dalam masa yang sama, dia bagi soalan struktur ataupun soalan esei, jadi alasan ni penting. Benda sama je. So, dia katanya, kenapa anda memilih S, contohnya untuk dijadikan periuk memasak. So kita bagi alasan inilah. Inilah jawapannya. Ni jawapannya, alasannya. Tak larilah dia punya tu 3 poin. Okey. Kadang-kadang dia bagi soalan kebat pun boleh bagi ni. Soalan tu kebat tapi jawapannya simple yang biasa. Jawapannya yang hebat juga. Ya, hebat. InsyaAllah. Okey, kita pergi yang kedua, Iman. Okey, ada yang nak jawab yang kedua? Okey, silakan. Yang ada kedua ni mudahlah, calculation je. Zulaika ke? Boleh cuba untuk soalan yang kedua. Ini doktor kena tahu ni. Okey, silakan. Berapakah kuantiti haba yang diperlukan untuk memanaskan 2.0 kg air daripada 25 darjah Celsius kepada 30 darjah Celsius? Jadi kita guna rumus yang diberi, Q sama dengan MC theta, Q sama dengan 2.0 darab 4200 dan darab dengan perubahan suhu dia 30 darab 25 dapat B, 4200 joule. Okey, sedikit ulasan untuk saya bagi dia punya ni formula ni, insyaAllah lah apabila saya tengok soalan-soalan sebelum ni, formula tu diberi bagi setiap soalan. Okey, so saya kira dapat A lah cikgu. Memang kira dapat A. Nanti kenapa kita salah juga? Kenapa 2.0. 2.0. Okey. Memang kira 1.0. Ya cikgu, saya tersilap cikgu. Okey, tak apa Iman. Okey, yang penting satu lagi kita kena tengok dia punya unit. Kenapa unit? Kadang-kadang dia nak track kita punya pemahaman kita di sini. Unitnya kilogram. Kadang dia bagi unitnya gram. Okey. So kita tengok, kena tengok yang ni. Bila yang ni kilogram, automatik dia kena lawan dia lah kilogram. Sebab nanti kita akan cancel. Dan begitu juga yang ni suhu tak ada masalah. Sama ada darjah Celsius ataupun Kelvin, dia guna je yang tu. Okay. So yang ni pun penting. Tapi yang biasanya yang dia tangkapnya yang ni, kilogram dan juga gram. Yang tu kena hati-hati. So, kalau kita cuai, kalau kita cuai habis soalan. Sebab apabila jawapan diberi ni bukan sebarang jawapan. Kadang-kadang kita tersilap tengok jawapannya ada. Automatik kita ada. Ya, sebab tu Aiman dapat A tadi. Kalau kadang-kadang kita tersilap letak, kita bahagi, mungkin dia jadi lain jawapannya. Baik, so kalau kita tengok di sini, kalau untuk soalan structure dan juga essay, dia ada gantian dia. Gantian dia di sini, kalau kita tengok sini, yang ni kalau ikut sini satu markah. Sebab dia dah beritahu bagaimana dia dapat suhu perubahannya. And then digantikan dengan MC delta theta, dia akan dapat satu markah. Dan jawapannya 4200, satu markah. Tetapi untuk soalan objektif, simple je lah. Satu markah sahaja. So betul lah jawapannya B. Hanya jalan kerja pun ada markah cikgu eh. Untuk soalan essay. Dengan struktur tu penting. Tapi untuk objektif tu dia direct terus lah. Tapi yang ni dia akan jadi taraf, apa ni, tahap dia tinggi sikit. Sebab dia memerlukan beberapa lapis untuk dia menjawab berkenaan. Tapi kalau yang biasanya, dia katakan calculator je lah. Tapi kena hati-hati berkait dengan unit. Dan juga pandangan kita. Okey cikgu. Tadi soalan ni cukup jelas lah. Kena hati-hati dengan 2.0 kg tu. Ya betul Aiman, tak ada masalah. Nanti akan perangkap Aiman sendiri macam tadi. Okey Aiman, teruskan ke? Boleh. Okey, teruskan kita pergi kepada soalan struktur lah. Okey, kenapa kadang-kadang tajuk ni mesti benda ni berkait dengan kuali, masar, apa semua. Tapi sebab dia bermain dengan haba, automatik lah yang ni kuali dan juga peralatan dia tu. So kalau kita tengok di sini, saya baca dulu lah dia ni soalan, nanti kita minta studio baca. Okey, Raja 3 menunjukkan dua hirisan daging mempunyai jisim dan sama saiz. Yang ni penting, jisim dan juga saiz yang sama. Saiz sama.
Sama dipanaskan menggunakan kuali diperbuat daripada logam R serta logam S. So kita tengok di sini ada dua jenis logam. Kedua-duanya dipanaskan dengan jumlah haba yang sama iaitu 3000 joule. So haba yang diberi itu sama. Okey, bila haba yang diberi sama maka dia dapat samalah haba kedua-duanya, tetapi dia menyerap haba berlainan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh suhu tu. Yang kita belajar inilah. Muatan haba tentu. So memang tengok sini nilainya 500. Yang ni yang ni nilainya 448. Dan dia punya apabila 5 tu suhu dia akan meningkat sebanyak 10 dan yang ni meningkat sebanyak 20. So yang mana cepat naik, yang mana kurang sikit naik, perlahan sikit. Okey cikgu, kita bagi can murid-murid kita untuk membuat latihan ni cikgu. Tapi sementara tu apa kata kita berehat sikit? Boleh, mak, boleh cikgu? Okey, murid-murid sambil-sambil kita berehat ni boleh buat kira-kira dan selepas ini cikgu nak tengok tau. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam sukses SPM 2021. Kepada kakak-kakak kita, adik-adik kita yang berada di rumah tu yang suka masak tu. Jom kita tengok kuali mana yang sesuai kita nak pakai kat rumah tu. Jangan kira mahal ke murah ke nipis ke tebal. Kita tengok macam mana cikgu ajar kita nak guna kuali yang betul. Okey cikgu. Okey Rahman. Okey, biar Rahman. Ni dia punya info sahajalah. Tapi info-info ni penting. Yang mana yang saya bulat-bulatkan tu pentinglah. Okey, dari segi pandangan, kadang-kadang bila tengok info ni, apa dia punya pentingnya untuk jawab soalan-soalan seterusnya. So dari sini kita tengok, nampaklah perubahan suhu dan berkait dengan calculation tu, dia adalah dari segi suhu, muatan haba tertentu dan dia punya haba ni, dia akan tanya. Mungkin, kita boleh fikirkan mungkin sebab sini dia tak bagi berapa jisim. Untuk daging. Cuma dia bagi kedua-duanya jisim yang sama. Jisim yang sama. Maksudnya kita bulat siap-siap lah cikgu. Isi penting tu kita bulatkan siap-siap. Isi penting kita bulat dulu supaya kita tak tertinggal lah. Dan juga kita tak tersilap lagi tengok dari segi dia punya unit je dan sebagainya. Boleh kita tengok soalan ni cikgu? Okey, boleh Aiman. Untuk bahagian A, yang ni yang simple dulu. Okey. Ada yang nak jawab? Silakan murid kita, Afiq ke? Afiq ni jenis kaki masak juga ni kan? Okey, silakan. Tandakan naik dalam petak yang betul di bawah untuk menunjukkan apa yang berlaku apabila daging dan kuali itu berada dalam keseimbangan terma. Dapatnya ialah suhu daging adalah sama dengan suhu kuali. Okey, bermaksud ni keseimbangan terma, yang ni topik yang simple, yang general lah untuk tajuk berkenaan, iaitu keseimbangan terma bermaksud dari segi suhu. Katakan Aiman ada dua suhu yang berbeza. Contohnya air A suhunya 20 dan air B suhunya 50. Dan kita campur dua dan suhu yang last sekali berapa? So bila suhu last sekali tu bermaksud keseimbangan tercapai. Keseimbangan terma. Okey, dari segi itu kalau kita tengok, kalau nak explain lebih lah, di mana yang daripada panas dia akan transfer ke tempat sejuk. Maksudnya suhu panas tu akan jadi rendah, maka suhu sejuk tu akan tinggi dan dia balance. Sebab tu yang dia beritahu tadi jawapannya betul lah. Okey, jawapannya iaitu suhu daging adalah sama dengan suhu perkataan kuali. Ni penting. Sama. Kenapa yang atas tu silap ataupun salah, dia tak pilih. Okey, jumlah haba tersimpan dalam daging sama dengan jumlah haba dalam kuali. Perkataan jumlah haba. So sebab dia tak menjurus kepada keseimbangan terma. Kadang-kadang ada juga pelajar dipilih yang ni. Cikgu, nampak perkataan sama tu pun ada juga. Lebih kurang je lah pasal ada perkataan sama. So kalau kita tengok sikit dia punya tu apa yang ada kaitannya. Okey, so kita pergi yang kedua Iman. Boleh? Boleh cikgu. Ada yang nak jawab yang silakan. Kedua? Murid kita? Dipersilakan Rusdi. Okey. Namakan satu alat untuk mengukur suhu. Termometer. Betul Aiman, termometer. Saya rasa betul lah cikgu. Betul. Saya suka main alat tu waktu kat sekolah. Termometer ada banyak jenis. Banyak jenis. Sekarang ni kalau kita tengok, semua pasar raya ke mana tempat-tempat semua ada termometer. Termometer yang mana? Termometer yang digital infrared. Digital pun ada. Yang tu yang jenis infrared lah. Okey, inframerah. Okey, betul lah. Termometer. Kalau untuk cek, kalau di hospital dipanggil termometer, klinik.
Betul? Kalau di makmal, kita panggil termometer makmal lah, yang dia punya suhu dia simpelnya 110 darjah Celsius lah, warna kuning. Okey. Yang tu biasa Aiman pun, kalau pergi sekolah masuk makmal je, dia nampak termometer, dia akan main. Dia main, dia tengok suhu badan. Macam mana cikgu tahu ni? Tahu, biasalah. Pengalaman itu lebih. Itu ambil dulu cikgu. Pengalaman cikgu lebih orang kita. Orang kata lah. Yang best cikgu ambil termometer tu, check member. Betul. Demam ke tak demam ni kan? Okey, baik cikgu. Selanjutnya. Okey, sebabnya dalam makmal je kita jumpa benda-benda yang suka nak jumpa di rumah. Betul cikgu. Okey. Sebab tu kadang-kadang student kalau tanya nak masuk makmal tak hari ni? Berlari. Berlari. Cepat je. Tapi kalau kata hari ni kita tak payah masuk makmal lah. Jadi dia mood dia tu hilang sikit lah. Mood dia hilang sikit. Betul. Itulah. So kalau kita nak naikkan dia punya motivasi, just masuk makmal, walaupun bila masuk makmal je kita pakai hujan kat dia. Tapi dia punya seronok dia tu ada jugalah. Dalam makmal tu kan ada tengkorak boleh main. Betul Aiman. Okey juga. Okey. Boleh kita cuba lagi soalan berikutnya? Boleh je? Yang ketiga. Yang ni calculation Aiman. Okey. Ataupun Aiman nak cuba? Boleh je. Untuk yang berikutnya cikgu, saya bacakan soalannya. Andaikan kuali R menyerap semua tenaga haba yang dibekalkan oleh pemanas, hitung jisim kuali itu. Okey, kalau kita tengok cikgu, M 3000 bahagi 900 kali 10 dan jawapan yang kita boleh dapat cikgu adalah 0.33 kg cikgu. Okey, saya gantikan. Saya? Boleh ke terima cikgu? Kita try tengok ni. Saya gantikan tadi yang dibagi yang atas tadi, yang kita bulat-bulatkan tadi, iaitu haba yang diberi adalah 3000. Lepas tu dia bagi muatan haba tu sebab kita fokus kepada kuali R. So dia ada muatan haba tu yang bahagian bawah tadi kan. Okey, nilainya berapa? Dan perubahan suhunya ada di situ nilainya berapa. So kita just gantikan saja. Okey, sebenarnya inilah 3000 bahagi 900 ni dia punya C dia. 10 dia punya theta dia, suhunya. So yang ni memang akan dapat satu markah. Oh, satu markah dah. Jalan kerja dapat markah. Ya, jalan kerja itu dinamakan gantian. Oh, gantian. Okay. Silap ganti tak dapat lah. Walaupun satu kita silap, memang dia akan jadi out terus lah. Kena tahu dia punya apa tu, formula tu lah cikgu. Ya, dia punya setiap dia punya simbol dia tu, apa dia punya peranan dia lah. And then jawapannya betul lah tadi, 0.33 kilogram. Okey, alhamdulillah. Betul juga kan. Saya tanya Aiman lah. Ya cikgu. Biasanya Aiman tanya saya dah. Sekiranya katakan pelajar tu dia saja je dia nak test, dia buat, dia darat 1000, dia dapat 330. Dan dia bagi unitnya gram. Saja dia tak nak bagi kilogram. Yang ni saja dia nak uji kot. Kalau ikut jumlahnya betul cikgu ya? Betul kan? Tapi kalau dalam jawapan tu kita boleh terima ke cikgu ya? Kita boleh terima kalau dia buat unitnya. Kalau 330. Kalau dia tak buat gram, dia buat 330, maka salah. Alamak, sayang dia. Betul. Tetapi yang ni sebab ada setengah kadang-kadang orang tanya sajalah. Dia tanya, kalau kita buat 0.33 saja, tak ada unit. Sebab jawapannya adalah 0.33. Okey, tak ada unit, kadang-kadang kita bolehlah okeylah sebab dia dah kira, dia lupa letak unit, kita bagilah betul. Tapi di peringkat di sekolah ni, kita cuba beritahu anak murid letak unit supaya nanti bila kita nak semak balik kita tahu benda tu adalah betul. Kadang-kadang yang inilah kalau dia bagi 330 gram. Tiba-tiba kita saja tengok ni puas masa jawab exam, ternampak rakan sebelah, bukan nak meniru lah, bukan ajar nak meniru kan. Ternampak saya buat 330, kawan saya buat 0.33. Jadi kalau kita buat sini 330 ataupun kita buat 0.33, kawan kita ni yang jenis saja nak test dia buat 330 tapi unitnya kita tak nampak sebab dia tertindih. Maka kita tengok betul ke tidak ni, kita dah jadi confused. Yang tu, itulah kena hati-hatilah. Jadi tak kisahlah tulis yang mana satu, yang penting unit tu penting. Okey. Baik. Aiman, okey, seterusnya B. Betul lah Aiman dapatlah dua markah tadi. Dua markah untuk saya. Okey. Okey, B. Baik. Siapa yang nak bantu? Silakan. Ada tak murid kita nak bantu? Siapa yang boleh jawab lagi? Okey, kita Syafiqah nak minta ke? Siapa lagi? Syafiqah lah. Syafiqah ni pun pandai masak juga ni. Silakan. Semasa lagi dipanaskan, tenaga kinetik zaran-zaran ni berubah. Terangkan kesan perubahan tenaga kinetik ke atas suhu daging itu. Jawapannya, semasa dimasak, tenaga kinetik daging akan meningkat dan suhu daging juga akan meningkat. Okey, yang ni dia belajar masa menengah rendah. Okey, sebabnya dia refer pada sini tenaga kinetik, zarah dan juga suhu.
sebab dia ada dia ada apa kaitan dia tenaga kinetik dan juga suhu. Okey, bila kita kadang-kadang kita tak nampak haba. Betul Aiman? Betul juga. Kadang-kadang kita pada waktu katakan kita keluar daripada tempat aircon ke apa, kita akan rasa panas. Kenapa? Sebabnya bahan dia, sinaran dia, haba berkenaan. So bila kita terima, automatik suhu badan kita akan meningkat ataupun menurunlah. Okey, di situ dia punya tu, sebabnya kita punya bila kita terima haba, maka tenaga kinetik yang diterima oleh zarah-zarah tu akan bergerak. Akan berubah. Akan berubah. That's why dia studium kita tadi, semasa dimasak, tenaga kinetik daging dia meningkat sebab dia terima haba tadi. So tenaga kinetik dalam dia tu bila dia meningkat, automatik suhu dia meningkat. Okay, tapi cukup. Kalau tenaga kinetik tidak meningkat, maka suhu dia akan jadi menurun. Maintain tak. Oh, maintain saja. Suhu menurun, tenaga kinetik masih lagi menurunlah, maksudnya dia slow motion. Bila dia pergerakan dia perlahan, maka suhu dia akan menurun sebab dia bebaskan haba. Sekarang ni dia serak haba. Bila serak haba, dia meningkatlah pergerakan zarah-zarah. Kalau dia lepaskan haba, maksudnya dia keluarkan haba daripada bahan berkenaan, maka dia punya tu pergerakan dia akan jadi perlahan. Bila perlahan tu, suhu dia akan down lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita sekarang ni banyak kita cerita tentang demam apa semua lah, berkait dengan penyakit sekarang lah. Sebab tu kita kena jaga apa saja di sekeliling kita lah. So bila kita demam, yang tu aku panggil dia, kita tak nampak tenaga dalam badan kita tu. Kenapa? Sebab kita punya pergerakan kita, dan suhu tu akan meningkat. Okey, begitu juga dengan suhu luaran lah. Okey, daripada panas dia akan masuk pada badan kita, dan tengoklah dia punya keseimbangan tu. Sebab tu kita berpeluh, kita nak keseimbangan tu lah. Maknanya dia tak boleh nak panas sangat. Ya betul. Tak boleh nak sejuk sangat. Panas tu perlu untuk meningkatkan metabolisme kinetik badan kita. Metabolisme badan. Okey cikgu. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C. Okey, yang ni soalan ni kalau kita tengok panjang dia, yang ni baru kita namakan soalan kemahiran berfikir, aras tinggi, kebat. Kebat juga. Kebatnya kat mana? Nanti saya explain, kita tengok dululah apa pandangan pelajar jawapannya. Okay. Kita nak minta bantuan siapa ni, murid kita ni? Ada yang boleh explain? Secara ringkas pun okey, tak ada masalah. Okey. Amrin nak cuba ke? Boleh? Boleh. Okey, silakan. Semakuk suhu panas tertumpah ke atas badan murid X dan sedikit daripada suhu itu terpercik ke tangan murid Y. Murid X mengalami kecederaan yang serius dan berada dalam kesakitan yang teruk, manakala murid Y tidak cedera dan hanya mengalami kesakitan yang ringan. Jelaskan mengapa. Kerana suhu itu mempunyai suhu yang sama tetapi berbeza jumlah haba, dan jumlah haba bergantung kepada jisim suhu. Murid X merasa lebih sakit kerana jumlah haba yang dipindahkannya lebih tinggi. Okey. Cikgu. Memang faham ke explanation dia? Maknanya cikgu, dia kalau kita tengok kat sini, sup itu dia haba yang suhu yang sama. Suhu cikgu, yang sama, tapi dia punya kuantiti. Kuantiti haba. Yang kuantiti haba yang disebabkan oleh, kalau kita tengok sini, semangkuk. Dan dia tersedikit. Okey, terpecik kepada murid Y. Maksudnya murid X dapat, kalau katakan 100% tu dia dapat 90 contohnya, dan sedikit saja pergi kepada murid Y. So automatiklah lebih sipadunya adalah murid X. That's why di sini bila dia kata sini, kita tengok di sini satunya yang atas ni menerangkan tentang isi padu ataupun jumlah haba yang dibekalkan oleh sup berkenaan. Okey, dan yang kedua berada dalam kesakitan, so dia punya soalan ni lah, mengalami kecederaan serta hanya mengalami kesakitan yang yang ringan. Yang tu dia perlu jelaskan kenapa pelajar murid X tadi lebih sakit berbanding murid Y. Yang ni soalannya kebat, tapi jawapan dia kita pemahaman kita dari segi teori lah. Dia kena fikirlah ya betul. So kita tengok dia punya jawapan ni lebih kurang ke tidak dengan pelajar bagi tadi. Okey, yang pertama kita cerita dulu berkait dengan sup berkenaan lah, mempunyai suhu yang sama tetapi berbeza jumlah haba. Itu poin yang pertama. So poin yang kedua, maka jumlah haba tu bergantung kepada jisim sup ataupun isi padu lah. Dua tu. And then murid X merasa lebih sakit kerana jumlah haba yang dipindahkan kepadanya lebih tinggi. Sebab sup yang terkena pada murid X tu lebih banyak. Juga, dan lebih terkena haba berbanding dengan murid Y. Betul. Okey cikgu, saya sekali pernah terkena air berlepas menggelegak cikgu, terkena dekat kaki, memang sakit cikgu. Sakitlah dia punya tu, lagilah
suhu dia tinggi tu baru menggelegar. Maknanya suhu dia, haba tersebut cikgu dipindahkan ke kulit kita lah. Haa, dia betul. Oh, kalau tapi, dia punya suhu ini, haba dia tu tinggi, maka tinggilah kita dapat terimanya. Ha, maka tengoklah melecur ke tidak ke tu disebabkan oleh haba yang kita terima. Haba yang dibekalkan oleh api tadi kepada air berkenaan lah. Okey Aiman, kita nak teruskan cikgu. Boleh cikgu. Atau Aiman dah penat dah. Nak berehat saya belum ke dulu. Saya belum puas lagi belajar tentang haba ni kan. Okey, boleh Aiman, tak ada masalah. Tapi sebelum tadi tu cikgu, apa kata kita berehat seketiga cikgu sebelum kita nak boleh, menjawab soalan yang seterusnya tentang dua cawan ni. Apa pula soalan je? Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Boleh. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Saya paling saya teringat sekali cikgu waktu saya balik tadika tu, saya balik rumah arwah nenek saya. Nenek saya mesti akan buat air teh tarik. Teh tarik tu panas, tapi dia buat dalam orang tu kata kole. Kole. Tapi waktu panas tu saya tak boleh nak pegang cikgu sebab panas sangat. Lepas tu cicah dengan biskut, biskut mayat orang kata. Macam-macam lah, biskut kering lah, biskut mayat lah. Tapi sekarang ni dah susah nak jumpa kole-kole tu, orang pakai cawan kaca lah, cawan plastik lah. Dia ada beza cikgu eh? Ya ada beza. Kadang-kadang punya kita panggil mak kan. Mak dia punya daripada tanah liat tu. Kadang-kadang tu kalau kita letak air tu, kita takkan rasa panas sangat lah. Sebabnya dia punya tanah liat, muat tahan betul tu dia tinggi. Berbanding kalau kita guna kole, kalau kita tengok pada soalan ni lah, ada cawan besi, cawan aluminium. Okey, kadang biasa kita tengok cawan besi atau aluminium tu kalau kita pegang memang panas, tapi dia punya pemegang dia tu mungkin tebal sikit. Tebal sikit, dia lambat sikit lah panas. Tapi yang tu kena kena hati-hati memanglah. Yang tu bila buat je memang tak boleh nak pegang. Tapi tengok soalan kita sekarang ni, dia ada aluminium dan juga dia ada cawan besi je. Cawan besi, ya betul. Ada dua. Dan di sini kita nak bezakan, samalah sebab dah kita belajar muatan haba tentu. Dan kalau katakan di sini dia kata satu cawan dibuat daripada besi dan satu lagi daripada aluminium, kedua-duanya mengandungi isi padu air yang sama. Yang sama. Tetapi kita tengok dia punya suhu dia, kalau kita tengok daripada sini kita dah nampak perbezaan suhu mana lebih tinggi dan suhu mana lebih rendah. Berbeza kalau kita tengok di situ, walaupun di sini tak nampaklah nilainya. Okey. Di situ dah nampaklah. So, di sini dah bagi hint kepada kita. Apa hintnya? Bila suhu tu cepat naik, maka automatik muatan haba dia tentu rendah. Okey. So, memang dah faham lah dah. Sikit-sikit juga. Sikit-sikit tak salah. So, kalau yang rendah tu, muatan haba tentu dia tinggi sikit lah. Sebab dia, walaupun dua-dua haba yang sama, tetapi cara dia terima, dia serap haba tu, cepat atau lambat je. Dua tu lah. Okey, kita cuba jawab soalan dia. Tengok pada soalannya. Okey, lepas tu dia beritahu air dipanaskan menggunakan jumlah tenaga haba yang sama. Kenapa setiap kali kalau kita tengok soalan sebelum ni pun sama? Dia akan guna perkataan jumlah tenaga haba yang sama. Sebab kalau jumlah tenaga haba satu lagi berbeza, lebih tinggi, maka dia akan jadi lainlah. Okey, katakan satu tu nilai 50, satu lagi nilai 100, so dua kali ganda. Mungkin dia punya tu maintain walaupun muatan haba tentu dia berbeza sebab jumlah tenaga haba yang diberi berbeza. So yang ni kita kena ada maintain satu benda sebab kita nak tengok dari segi suhunya. So selepas 5 minit yang ni dia tengok selepas 5 minit suhu air dalam cawan lebih, cawan besi lebih tinggi. Okey. Jadi kita dah nampak dah. Tapi yang ni dia beritahu lagi sekali supaya kadang-kadang pelajar ni dia tak berapa nak nampak pada gambar. Okey. And then sebab tak ada nilai kan. And then suhu air dalam cawan aluminium. Okey, kita pergi pada A1 yang paling simple. Alright. Okay, ada siapa nak jawab? Boleh ke Afiq ke? Afiq nak cuba? Air dipanaskan menggunakan jumlah tenaga haba yang sama. Selepas 5 minit, suhu air dalam cawan bersih daripada suhu air dalam cawan aluminium. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan muatan haba tentu? Jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan ialah sebanyak 1 Celsius atau 1 Kelvin. Okey, yang ni punya maksudnya lah. Okey, maksud ni yang simple lah ya tu. Okey, datang dari mana dua remakah, walaupun dia hanya tanya maksud. Simple je. Okey, yang simple yang saya beritahu yang di awal tadi apa yang penting. Okey, di sini betul lah jawapan dia. Jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu
1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, katakan sebagai contoh Aiman lah. Mm-hmm. Aiman jawab hanya Aiman sempat ingat jumlah haba yang diperlukan saja di sini. Okey. Hanya yang ni je. Yang belakang tu memang lupa. 1 kilogram ke 2 kilogram ke dah lupa, Aiman stop di situ. Okey, nak tulis ke tidak? Aiman tulis je. Tulis sebab je. Sebab apa yang saya kurungkan sini, sini dia akan dapat 1 point. Oh. Okey. 1 point lagi adalah untuk meningkatkan. Sini barulah 1 point. Satu markah. So, dapat 2 markah. Oh, itu cara pembahagian saja. Ya, cara markah yang diberi walaupun dalam satu ayat. Tapi 2 point yang penting dalam tu. Okey. So, kadang-kadang kita rasa separuh je kita ingat. Kita just tulis je. Okey. Ada rezeki, dapat markah. Tak ada rezeki, tak ada masalah. At least kita dah cuba. Okey, yang kedua. Ada yang nak jawab yang kedua? Okey, silakan. Zulaika ke? Apakah hubungan antara haba dengan suhu? Jawapan dia berkadar terus. Okey, kaitannya hubungan. Hubungan. Okey, haba dan suhu. Yang dimasukkan berkadar terus bermaksud kalau kita tahu berkadar terus tu maksudnya kalau haba meningkat maka suhu pun akan meningkat. Oh, okey, itu okay. Yang dimasukkan. Ataupun kita boleh buat poin yang kedua ni. Semakin meningkat haba, semakin meningkat suhu pun boleh. Salah satulah cikgu. Ya, salah satu. Yang ni biasanya yang ni boleh dikatakan orang yang pro lah. Tapi tak pro pun boleh. Kalau dia faham tak ada masalah. Yang pro tu dia kata berkata terus je. Sebab dia nampak perkataan hubungan ni antara dua benda ni je. Okey. Okey, seterusnya. Yang ni baru kita pilih lah. Yang mana. Soalan yang sama je satu. Pilih. Kuali, pilih cawan dan benda tu boleh dipelbagaikan tapi jawapan dia tetap sama. Okey, agak-agak siapa yang nak bagi jawapan? Okey, siapa nak cuba lagi? Silakan Rusdi. Okey. Namakan jawapan yang mempunyai muatan haba tentu lebih rendah. Jelaskan jawapan anda. Jawapan besi. Kerana haba yang diserap lebih cepat dan dapat menaikkan suhu dengan lebih cepat. Sedikit haba diperlukan untuk menaikkan suhu. Okey, jawapannya dia pilih adalah cawan besi. Cawan biasa besi, tadi kita tanya yang mana kita nak pilih dah. Tapi yang ni dia tanya muatan haba tentu lebih rendah sebab kita tak tahu dia tak bagi nilai muatan haba tentu. Kalau bagi nilai muatan haba tentu kita pilih yang mana kita nak. So yang ni dia pilih tadi adalah cawan besi. Kenapa? Kenapa dia beritahu dari segi yang itulah haba yang diserap tu lebih cepat sebab kita nampak tadi dia menaikkan suhu dengan lebih cepat lah sebab soalan yang poin yang atas dia punya info dia tadi iaitu suhu lebih tinggi berbanding dengan cawan aluminium. Maka sedikit haba diperlukan untuk menaikkan suhu. Okey, so dia dapatlah sini. Yang ni dapat 1 markah pilihannya. Okey, dan ni daripada 3 ni dia dapat 2 lah. Okey. Kalau dia bagi atas dengan bawah pun boleh, dia bagi dapat menaikkan suhu dengan lebih cepat pun mana-mana. Dua penerangan cukup je, Ah, dua penerangan. Yang ni alternatif je lah. Ada 3. Okey, dia ambil 2. Kalau bagi 3-3 tak ada masalah. Tapi maksimumnya 2 untuk penerangan. Maknanya cikgu lepas ni kalau nak pergi shopping tu tahu dah nak beli cawan yang macam mana cikgu ya. Ya, betul. Kalau kita cakap, panas pula tangan kita kan. Sekarang ni yang kita boleh Google je. Ya. Katakan cawan ni dia ada dia punya cara apa ni bahan apa yang digunakan. Kita Google lah tengok dia punya nilai muatan betul tu yang mana lebih rendah. So kita pilih sebabnya kita nak dapatkan nak cepat kita punya itulah masakan kita dan sebagainya. Okey, cantik cikgu. Dan seterusnya cikgu, boleh kita terus dengan soalan? Okey, boleh Iman. Okey, yang ni kalau kita tengok sini ceret elektrik digunakan oleh seorang suri rumah untuk mendidihkan 2 kilogram air. Selepas 10 minit steam dihasilkan. Okey, steam dihasilkan tu bermaksud di sini dia punya tu adalah pendidihan berlakulah. Okey, suhu awalnya adalah 29 darjah Celsius. So kalau Aiman lah tengok steam tu berapa suhunya agak-agak? Suhu air mendidih. Suhu air mendidih kalau suhu awal awi 29 juga. 29. Suhu air mendidih adalah 100. Betul, 100 darjah Celsius. Walaupun dia tak bagi di situ tapi kita dah tahu dia punya nilainya. Okey. Aiman nak jawab ke yang ni proses boleh, yang berlaku? Semasa steam tu. Saya nak cuba untuk soalan ni cikgu. Okey, boleh Aiman. Baik, nyatakan proses yang berlaku semasa steam dihasilkan di dalam ceret itu. Terangkan jawapan anda.
Jawapannya adalah pendidihan, cikgu. Okey, pendidihan. Baik. Penerangannya? Penerangannya, haba yang dibekalkan diserap oleh molekul air. Yang kedua, molekul air bergetar, yang ini mempunyai tenaga kinetik. Yang ketiga, molekul air menjauhi antara satu sama lain. Semakin dan yang keempat, semakin banyak haba yang diserap, semakin tinggi tenaga kinetik, cikgu. Okey, rasa perfect tu jawapannya tu. Okey, pendidihan. Pendidihan maka kita berkait dengan tadi yang macam yang tadi sebelum tadi berkait dengan tenaga kinetik. So haba yang dibekalkan tu automatiklah dia akan diserap oleh molekul air. Maka apabila molekul air bergetar. Okey, maksudnya bila dia menerima tu dia akan bergetar terus satu sama lain, dia berlanggar. Okey, dan tenaga mempunyai tenaga kinetik menjauhi antara satu sama lain. So kalau makin banyak haba, makin tinggilah tenaga. Okey, cikgu. Jadi kita boleh dapat tiga markah, cikgu. Ya, betul. Alright, dan kita nak ucap terima kasih kepada cikgu Rosnizan dan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Jauh cikgu datang kan. Terima kasih, cikgu. Orang kata dekat rumah kita ni banyak haba yang mana membantu kehidupan seharian kita. Dan ada rezeki kita jumpa lagi dengan cikgu. InsyaAllah. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, murid-murid, terima kasih atas kesetiaan anda. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hidayati Salim, ibu kepada Nur Izzati Fakihah binti Idrus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ahmad, Kuala Terengganu. Saya berdoa untuk anak saya dan juga kesemua calon-calon SPM 2021. Semoga anak-anak semua dipermudahkan menempuhi peperiksaan yang bakal tiba nanti. Diharap usaha dan kesungguhan kalian membuahkan hasil seperti yang anak-anak impikan. InsyaAllah. Good luck. Assalamualaikum. Saya Faramaizah binti Ramli, ibu kepada Nur Ayuni Amaliza binti Cik Muhammad Kamal, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Seksyen 19 Shah Alam. Umi mendoakan agar kakak dan calon-calon SPM 2021 yang lain terus berusaha dan tabah menghadapi segala cabaran pembelajaran di musim pandemik ini. Semoga kakak beroleh keputusan yang cemerlang dan mencapai segala apa yang dicita-citakan selama ini. Good luck. All the best.